Yo. Kali ini kita ada pemasangan pintu kaca sunglass untuk kamar mandi. Jadi pintu sebelumnya itu terbuat dari kayu dan akan kita ganti dengan aluminium. Pertama, kita bikin pola pada sisi pintu untuk nanti dipasangkan engsel. Lalu kita gelinda sisi pintu mengikuti pola yang sudah kita buat tadi. Untuk selanjutnya, kita pasangkan engsel pada pintunya, lalu kita sekrup. Sebelum kita pasangkan pintu aluminiumnya, kita bongkar dulu pintu kayunya. Oke guys, pintu kayunya sudah dibongkar dan sudah terbuka. Sekarang kita lanjut ke pemasangan pintu aluminiumnya. Setelah pintu aluminium terpasang, kita lanjut ke pembuatan rumah kuncinya. Kita sesuaikan dulu ya, lalu kita buat pola agar rumah kuncinya sesuai dengan ukuran. Lalu kita lubangi menggunakan bor mengikuti pola yang kita buat tadi. Guys, untuk rumah kuncinya sudah terpasang. Sekarang kita akan review hasil jadinya yuk.